aja. Welcome back guys ya. Oke, hari ini kita buat video bersama Wives ya. Yeah, I'm Tony again and I'm back now. Oke, hari ini dan komen-komennya ini ada request di channel kita ialah di channel Lau Lewani TV. Ya, Lewani TV. So kita subscribe dan tekan bell ya. Oke, like juga video dia, jangan lupa ya. Ini video yang kenalan pakai nama Konyol. What? Apa W kay W? Wakakaka ba ito kan? Alright, so kita tinggal video ni. Dia punya link ada di description kita, jangan lupa subscribe. Starringnya. Oh, itu serius tapi funny. Tapi dia handsome juga, Pak. Itu lah kan. Itu perumahan pun boleh tengok dia. Dia ada muka lah. Kak, kalian berdua aja. Kakak. Di sini. Dia panggil kakak. Kakak. Suka rame kalau hari Sabtu? Iya, suka. Aku boleh jalan di sini? Ya, boleh. Aku baru nyampe ke Subang soalnya. Aku punya teman di sini. Iya. Yeah. Oh. Aku jadi teman kalian, mau nggak? Boleh. Iya, kenalin nama aku Adi Mencet. Adi Mencet. Adi Mencet. Mencet. Adi Mencet. Adi Mencet. Mencet. Penyakit daerah. Apa benda kau? Bolong balik. Iya, kenalin nama aku Adi Mencret. Bagus sama ya. Tapi aneh ya. Aneh sedikit. Iya, nama aku Adi Mencret. Kalian dari mana? Dia serius. Dari Subang ya? Dia punya muka kan, dia bercerita, dia tidak senyum. Dia boleh tahan ketawa. Aku tinggal di sini, di Gang Mules. Gang Mules? Iya, Gang Mules 69. Apa lagi? Kenapa ketawa? Saya pun tidak tahu apa itu. Baru dengar emang? Iya, baru dengar. Soalnya namanya agak aneh gitu. Gang Mules 69. Kalian nggak tahu bang ya? Enggak. Saya pun tidak tahu. Aku tinggal di situ. Kalau kalian mau ini mau main ke aku gitu, kan aku emang baru juga di sini. Nggak mau main juga kan tapi ya. Iya, di Gang Mules 69 tanya aja ke tukang siomay, namanya Adi Mencet. Gitu. Semua orang tahu. Kalian ketawain aku kenapa? Ketawain aku bukan? Bukan. Serius
juga pokoknya. Nama kalian siapa? Aku. Ya, kamu siapa? Iis. Iis. Bukan Iis Mencret. Iis. No, ada tidak tertawa. Kamu siapa namanya? Kamu siapa? Cicim. Iis sama Cicim. Gak ada Mencret ya? Iya, pokoknya kalau misalkan kalian lewat ke sini ya, ini di dekat lampu merah sini nih, iya, namanya Gang Mulus 99. Semua tukang somai tahu, tukang bakso tahu, tukang itu juga tahu, tukang soblak yang pedes banget di situ. Itu aku langganan banget di situ. Macam sol. Oh, namanya Adi Mencret. Kalau pencerita orang begitu kan macam tuh yang ya, bikin kasihan. Memang kau sangka dia oke juga. Iya begitu. Oh itu soalnya aku dari dulu dipanggilnya gitu Adi Mencret. Cuman tapi sekarang udah dulu aku suka mencret nggak terasa gitu makanya aku dipanggil Adi Mencret. Dulu dia bukan mencret dah. Tapi sekarang udah enggak ini udah enggak mencret lagi tapi manggilnya masih Adi Mencret. Keret bandingkan. Teman aku gitu emang. Aku pindah ke kota sini supaya enggak dipanggil Adi Mencret tetap aja dipanggil Adi Mencret. Tapi itu juga enggak tahu sekarang juga suka kampung itu enggak terasa. Tahu sekarang juga mencret enggak. Iya, Mbak, cerit beres. Ya, sakit gitu. Perut ya. Begitu, ngamlet. Cerit. Udah cerit, dia bilang. Enggak juga tetap cerit, dia bilang kan. Dengan kali. Ya udah ya, Kak. Ya, pokoknya kalian kalau misalkan mau main, tanya aja nama aku Adi Mencret di Gang Mulus 99. Aku beneran, aku serius. Mbak, jalan-jalan. Kenapa? Itu sudah minuman dia mohon. Misi kak, aku ikut duduk di sini boleh? Boleh? Dia wajah duduk orang tidak takut kan mukanya? Ya muka baik mbak, tapi macam lucu. Ya, sebelum dia duduk pun dia minta permisi dulu. Kalian sering nongkrong di sini, Kak? Jarang? Baru? Oh ya, kalau kita nampak makanan, video ini dibuat sebelum Ramadan. Jadi dia kenapa? Kakak aslinya dari mana? Cisalak? Cisalak tuh mana Subang? Oh. Ini sama teman atau sama siapa? Ade. Oh Ade? Oh sama Ade. Saya ganggu nggak? Nggak ya? Udah kerja dong kak? Oh udah kerja? Kerja di mana? Oh. Tapi kalau saya risau juga sih, kenapa orang ini banyak tanya ini, kalau saya tuh perempuan. Iya. Kita kan takut juga lah kan. Di pabrik sini ya? Oh, emang libur nggak kerja? Pulang. Oh, udah pulang. Iya, aku lagi main-main ke Subang, cuman aku belum punya temen. Emang dari mana? Kota bawah ini, bawah balik. Pak, kutub. Belum kan? Oh iya kemarin, nama aku Adi Mencret. Adi Mencret. Iya namanya aku, namanya Adi Mencret. Namanya kenapa lucu ya? Relax. Iya nama aku Adi Mencret.
Tirataan ketawa. Siapa namanya? Nama kakak siapa? Kakak. Oh, dipanggilnya kakak. Berarti dari tadi aku manggil kakak bener kan? Oh iya. Ini berarti panggilnya adek bukan? Pak. Iya. Aku dari ini apa jalan itu deket sih di kota Balikbale. Di jalan ini Jalan Mulas, ya suka. Aku kesini dulu kan ya. Kayak begitu lah, kalau sudah jalan baru membawa. Iya. Mestilah supaya orang tidak sakit hati. Kalian masih di sini aja? Main gak yuk, sana yuk, ke rumahku yuk. Enggak. Oh. Oh itu bikin creepy sudah kalau orang datang balik lewat itu. Mari, ayo pergi rumah saya. Tapi ini oke lah, dia prank lah kan ini. Seperti Minecraft-nya. Oh iya, aku sebenarnya lagi bikin video. Video apa? Ini lagi direkam kalian. Coba kameranya. Iya, boleh tapi. Kelihatan? Aku lagi bikin video buat di mana? Di YouTube. Buat di YouTube. Videonya boleh di-upload kan? Bila kan? Minta izin. Aku mau ke mana? Pulangnya tadi? Gang mana? Gang mana? Boleh. Jangan perlu izin. Kalian gak percaya nih di KTP-nya namanya iya tau, Adi Mentra. Enggak, bohongan standar. Makasih ya kak. Relax saya senang banget. Dia punya background music sama saya punya background music. Kebetulan guys, kebetulan. Oke guys, sampai situ dulu lah video ini. Dan ya, jangan kamu lupa subscribe Lawannya TV. Ada di description kita, dia punya link ya. Memang menghiburkan banyak lagi video dia. Kalau diizinkan oleh dia punya channel sendiri, kita buat lagi reaction di channel dia. Ini macam baru pertama kali saya buat ini ya. Ini kawan-kawan yang followers dia datang tempat kita request ya. Saya harap ada part 2 kita buat reaction di video ini. So guys, sampai sini dulu video ini dan ya, stay at home. Biar apapun video kita di Sabah ini ya. Dalam 2 minggu pertama perjumpaan disambung. Akan disambung 4 minggu lagi. Ya, kalau bertambah teruk dia akan bersambung dan terus bersambung dan beginilah dunia kita. So guys, saya kepada kamu semua, terima kasih banyak-banyak. Bye.